Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan channel Sejangkar. Kali ini kita akan membahas masalah tugas dan tanggung jawab di kamar mesin yang akan dijelaskan oleh masinis tua kita, Adriansa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dalam pagi cik yang cerah ini, saya akan menjelaskan sistem organisasi di atas kapal ya. Jadi sistem organisasi di atas kapal terbagi atas dua ya. Yang pertama deck, yang kedua mesin ya. Jadi pada konten kali ini saya mau menjelaskan sistem organisasi di kamar mesin ya. Yang pertama KKM, yang kedua masinis 2, yang ketiga masinis 3, yang keempat masinis 4. Adapun penambahan yaitu elektrisian ya. Dan asis daripada masinis-masinis yaitu oiler ya. Oiler 1, oiler 2, dan oiler 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap engineer atau masinis yang ada di kamar mesin ya. Jadi setiap kapal berbeda-beda tugas dan tanggung jawab masinis ya. Tapi saya akan menjelaskan secara umumnya. Yaitu pertama KKM ya. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai KM pertama bertanggung jawab penuh di kamar mesin ya. Yang kedua KKM mengurus dokumen-dokumen yang ada di kamar mesin. Misalnya dokumen bunker, baik LO, full oil maupun diesel oil. Yang kedua mengurus dokumen-dokumen laporan atau laporan-laporan dari setiap engineer ya, setiap laporan engineer, baik dari running hours, spare part. Jadi KKM hanya mengecek setiap laporan engineer. Dan berikutnya ketiga tanggung jawab sebagai KKM ialah apabila terjadi kerusakan yang fatal yang di kamar mesin, terus tidak bisa diatasi, KKM wajib melaporkan ke kantor. Tugas tanggung jawab KKM ialah yaitu masalah pengoperasian OWS ya, karena ini masalah menyangkut tentang polisi air laut ya. Yang kedua masinis 2. Jadi tugas tanggung jawab sebagai masinis 2, pertama dia sebagai asis dari chief engineer atau KKM dan sebagai kepala kerja di kamar mesin. Dia bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap mesin induknya. Yang ketiga steering gear dan incinerator. Tugas tanggung jawab sebagai masinis 3 yaitu pertama dia bertanggung jawab penuh terhadap generator, siwek, dan boiler. Terakhir yaitu hidrolik ya, yang merupakan hidrolik baik boring beams dan crane. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai masinis 4 atau master ya, masinis terakhir ya. Pertama dia bertanggung jawab penuh terhadap pompa-pompa yang di atas kapal. Yang kedua tugas tanggung jawabnya yaitu pumpier. Ketiga kompresor. Yang keempat bertugas dan tanggung jawab tentang masalah bunker dan oil record ya, oil record yang ada di kamar mesin. Sebagai penambahan tugas dan tanggung jawab elektrisian yaitu kita mengetahui kalau elektrisian ya mengenai masalah listrik ya, yang di atas kapal dia bertanggung jawab penuh gitu tentang kelistrikan di atas kapal. Yang kedua masalah AC, yang ketiga masalah refrigerant ya, pendingin makanan. Dan yang terakhir boiler yaitu sebagai asis dari setiap engineer. Setiap engineer wajib membuat laporan bulanan ya, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir tugas dan tanggung jawab setiap engineer yaitu dinas jaga ya. Jadi setiap engineer mempunyai tugas dinas jaganya.
dinas jaga dari jam 16.00 sampai 20.00. Berikutnya tugas dinas jam jaga masinis 3 yaitu dari jam 12.00 sampai 16.00. Ataupun kena overtime pada jam 10 sampai jam 12.00. Berikutnya lanjut jam jaga pada pagi hari dari jam 00 sampai 04.00. Adapun tugas dinas jam jaga pada master ya, masinis terakhir itu ataupun engineer dari jam 08.00 sampai 12.00 dan lanjut overtime dari jam 13.00 sampai 15.00 dan lanjut dinas jam jaga pada malam hari yaitu di 20.00 sampai 24.00. Dan setiap penjahir memiliki order jaga dan setiap bulan order jaga di rolling pada jam jaganya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat dibagi oleh masinis kita Adriansa. Dia di sini sebagai masinis 2. Jadi kalau ada yang kurang tolong di komen, dan sebagai bantuannya jangan lupa like dan subscribe. Oke, untuk membangun channel ini. Terima kasih.